Maria Deborah Elantanti. Sekarang kita ada di nikahannya. Pada kesempatan hari ini tentunya di hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019, tentunya bertempat di Jamba Ballroom. Buat kalian jomblo sementara, buat kalian ayah atau itu anaknya Tito, anaknya Mias, kalian akan tahu momennya. Terima kasih. Sama seperti minuman yang telah semuanya terisi, but it's okay, karena tentu saja kita juga akan bersama-sama berselam untuk kebahagiaan cinta kedua mempelai. Boleh kakak minumannya boleh dibawa ke sini? Ini pernikahan bapakku ya. Tunggu tahan dulu, boleh kak, silahkan. Untuk dua waktu lebih dahulu diberikan gasnya. Tadi kita diminta untuk esi ini, pakai. Orang tua sudah, bapak ibu sudah mau jadinya. Acara wedding kiss. Pesan suci kepada cewekku. Bisa lebih romantis lagi gak? Apa yang harap dicoroke malam ini? Halo guys, ini pernikahannya bapakmu. Ini pernikahan Tito. Mungkin kalau 15 tahun lagi kamu nonton, ini ada Om Sian, Om Satria, Tantu Esi, Tantu Genti, aku Pak Deduro. Ini ada Tantu Sela, Tantu Om Iwan, sana ada Om Habibi. Ingat ya, 15 tahun lagi nonton ya. Ini pernikahannya berapa? Ini yang kita kecapean bro. 3 jam, guys. 3 jam. 3 jam. 3 jam. Stop. Kita ngomong. Kita ngomong. 3 jam, guys. Kita 3 jam ya. 3 jam. 3 jam. 3 jam. Yang lain udah pada pulang dan rehat. Kita tinggal lempar doang. Kita udah serak. Tito sukses. Tito sukses ya. Ingat ya, ini pernikahannya bapakmu ini. Iya. Ini nikahannya bapakmu, jadi kamu nonton. Yang penting Tito sudah sukses. Iya. Oke. Ada kesan-pesan dari kakaknya Tito. Ayo tuh. Di vlog ini. Iki kita upload YouTube ya. Semoga semakin setia satu sama yang lain. Yeay. Oh ya, amin. Ada pesan-pesan buat Nganu. Setelah kita 3 jam. Wei, ora omong, ayo Mas Iwan. Pesan-pesan. Wes sing entuk ora ya ora tak monetize kok.
Orang-orang tak monetize. Oh ya, ini ada tante Tia. Ngevlog lagi. Ngevlog mesin nonton anak SSU 10 tahun meneh toh. 15 tahun meneh kan mungkin masih nonton. Guys, dan sekarang udah selesai. Aku udah serak. Tuh. Aku udah serak banget sih suaranya ini. Ini udah serak banget sih. Pulang loh, acara. Ini udah selesai acaranya, kita mau pada pulang. Oh. Kita mau pulang. Suara aku udah gak serak. Nanti kalau kamu ayah ini kamu lagi bayi, kalau misalnya 10 atau 15 tahun lagi kamu nonton ya ini suasana pernikahan Om Dito. Ini agak tante esi lagi. Ya kita pulang, sampai jumpa di acara-acara selanjutnya ya. Bye bye, stay tuned.